Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama gue Matanos Gamer Mantap. Dan kali kita bakal coba untuk bermain game Life After ya. Nah ini jadi, ini pertama kalinya gue mencoba game ini. Dan pertama kali gue mencoba atau membuat itu kayak gimana, kayak ngerasa wah ini game ada yang berbeda gitu ya kan. Dan ya, sebelum kita menunjukkan pertolongan ini atau menunjukkan video ini atau game ini, buat kalian yang baru bergabung di channel, jangan lupa untuk klik tombol like nya dan jangan lupa di share serta jangan lupa di subscribe biar channel semakin berkembang untuk kedepannya. Dan seandainya ke depan jika kalian suka dengan gameplay ini, gue bakal coba untuk melanjutkan gameplay lagi. Dan ya, kita bakal coba untuk ini awal-awal lah. Jadi ini awal-awal sekali, ini ada dua karakter, ada yang male, nah, ini yang male nya dan ini yang female nya dan pertama kali gua mencoba game ini itu wow, ini game Android tapi grafisnya gila banget anjir sumpah. Dan gua bakal coba untuk awal-awal, mungkin kita bakal menggunakan yang cewek ya. Sebenarnya bisa, kalau nggak salah bisa bikin dua karakter gitu tapi di server yang berbeda. Dan ini gue pengen coba ini kita bakal bikin yang cewek, dan ini mungkin sama kayak akun Free Fire gue, namanya tuh Neng Lilis. Dan kita bakal coba kasih nama Neng Lilis ya. Oke, kita confirm. Dan untuk face nya kita bakal coba ini manis ya, face 3. Oke, kita bakal coba dulu. Oke, mungkin ini phase 2 ya, kita coba. Terus hairnya, wih, manis yang ini nih. Close-close-nya, oh close-nya sampai 3 aja, close-nya sampai 3. Ini close yang kedua. Oke, kayaknya gue coba yang close yang kedua. Dan oke, kita langsung let's go aja guys. Oke guys, tadi jadi sebelumnya tuh kan gue kasih nama Neng Lilis, ternyata Neng Lilisnya nggak bisa, jadi gue ganti nama jadi Lilis aja. Kemudian ini kita bakal ganti, kita bakal punya ini hewan peliharaan, kayaknya hewan peliharaannya ini pet introduction, ini pet introduction ya tulis aja di situ. Kemudian your dog is your most your reliable friend during dumps day, you can either go out wait your dog or let it stay. Oke, siap. Pokoknya ini anjing kita dan reliable friend during dumps day ya, intinya teman yang bisa kita andalkan ya. Ini jadi dumps day ini sudah ibaratnya dunianya udah mulai kiamat gitu guys. Dan kemudian you can either go out wait your dog ya. Nah jadi kita itu bisa bawa dia, bawa anjing kita kemanapun ya kan. Juga dia bisa juga stay di rumah ya. Nah oke, dan kita bakal langsung let's go aja. Kita bakal coba mungkin kita bakal coba kasih ininya mungkin ini, terus ada saddle. Oh ini anu ya, ini warna anjingnya ya. Wih, sini warnanya hitam banget nih, gokil ya. Ini keren nih, ini keren juga. Kayaknya yang ini aja. Dan kita kasih nama dia Strong. Kita bakal kasih nama dia Strong. Jadi ini first gua banget ini buat mainin game ini. Dan buat kalian yang mungkin suka, nanti gua bakal coba lanjutin gameplay ini lagi guys. Dan oke, okay, kita bakal lanjut Star Rocky Story. Oke, okay, enjoy it. Ini untuk awal-awal kita disuruh pilih, lu mau pilih yang mana, mau go alone atau komode. Nah, mungkin karena awal-awal kita harus pakai yang go alone dulu ya, karena ini pertama kalinya gua coba main game ini. Dan ini kayaknya, wah, kayaknya bakal keren banget ini guys. Oke, okay, untuk awal-awal ya. Oke, okay. Oke, okay, siap. Oke, okay. Wah ini bagus banget nih. Oke, okay, ini ada bisa di reload ya. Oke, okay, nice. Ada di reload dan ininya juga kontrolnya juga nggak susah. Jadi ini benar-benar bagus ya. Oke, okay, siap. Tembak dulu. Oke, okay, kita tembak dulu. Kita gas dulu ya guys.
Ya guys. Nah, ini jadi masih awal banget, guys. Nah. Wow, 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 wow. Hati-hati bosku. Wah. Meledak. Oke, tadi kita kan dapat teman ya. Jadi kita ada dapat teman gitu, tapi nggak tahu ini tinggal kita sendirian aja. Untuk ini kan masih awal lah, kita bakal light detector. Kayaknya bakal ada bahan-bahan gitu. Oh iya, siap. Ada item-item. Nah, ini oh my god. Ada handphone, ada bukan handphone apa sih namanya? Ya kayak semacam intinya kayak nanti kamu lu bakal punya ini kayak pusat informasi, mungkin mau ngecrafting mungkin atau apa bu, kayak gitu mungkin ya, kayak semacam event apa akses gitu. Ini mobil kita yang tadi. Dan untuk grafis menurut gua ini nice. Ini kan masih awal-awal, kayaknya masih bisa di ini deh, masih bisa di setting lagi, tapi kita bakal setting nanti setelah ini. Dari suruh pick up, kita dapat tas guys. Nah, ini jadi karakter kita yang kita pakai ini cewek ya. Nah, cuma gua nggak tahu ini bisa di ngelihat ke samping kita gini atau gimana, kayaknya ini kayaknya nggak bisa ya. Ya oke. Okay. Dan kita bakal coba buka dulu. Oh, ini kita dapat ini. Oh, ini buat nge-bandage ya. Nah, karakter kita guys. Oke. Okay. Set accident. Oke, okay, siap. Oke, okay, kita kabur dulu, geng. Kita kabur dulu, geng. Kita kabur dulu, geng. Oke. Okay. Oke, okay, siap. Kita nggak punya apa-apa soalnya. Jadi kita ngikutin si namanya Alexi. Dia bilang dia suruh kita suruh dia follow dia. We should got here. Oke. Okay. Man that was okay. No problem. I saw a car explode so I. Oke. Okay. Oh, jadi dia tuh ngeliat ada tadi ada mobil meledak. Jadi dia langsung coba untuk melihat apakah benar itu dan ternyata ya udah dapat tempatnya. Oke, okay, siap. No one alive here. Oh, jadi pas dia lihat itu udah nggak ada orang yang ini ya. Oke, okay, siap. Oke, okay, no way. I saw but this no dog, no other animal. Oke, okay, siap. Oke, okay, siap. Nah, kita dapat ini ya, dapat kampak awal-awal kayaknya dikasih kah atau di mana? Kayaknya dikasih deh sama dia. Oke, okay, siap. Kita disuruh ngambil beberapa ini pohon mungkin, pohon atau apa segala macam. Kita coba ini aja udah kampak-kampak dulu ya. Ini kita kampak. Nah, ini kita bisa setting juga guys. Kita bakal coba ya untuk ini settingan awalnya. Ini di settingan di sini adalah HD guys. Lalu kita bakal coba di movie grafik, kira-kira bisa nggak sih? Nah, kita bakal coba cengeng grafiknya ya. Kita bakal coba cengeng grafiknya. Dan kalian bisa lihat guys. Wah, grafiknya guys realistis, geng. Lihat ini dari oh my god, shadow-nya coy. Wah, my god, sumpah ini keren banget. Dan ini pertama kalinya gua lihat game Android ya. Kemarin gua coba ini juga sih, coba sedikit ya untuk sebelum gua nge-review gamenya ini di HP gua. Dan ya kuat tapi ya kalian tahu sendiri kalau untuk handphone ya. Dan ini sumpah ini keren banget ya, mungkin ini dapat 30-an atau 30 fps sih deh. Tapi ini sumpah ini smooth banget, ini smooth banget asli. Dan ya guys, ini sumpah ini keren banget guys. Dan ya kayaknya kita disuruh kayak ini dulu, kita mungkin kita bakal coba awal-awal ya. Kita disuruh ambil batu, kayaknya batu yang agak kecilan dulu mungkin. Diskonolik berarti kita butuh item yang bisa memecahkan batu. Ah, ini dia. Oh, ternyata ada, udah dikasih guys. Ini yang kecilnya ya. Oke. Okay. Yap. Wow. Kayaknya bakal kita gunakan atau kita pakai nanti untuk mungkin ngebuat sesuatu gitu. Oke. Okay. Nah, ini kita bakal ini kita disuruh ngambil ini lagi. Jadi kita bakal coba ngambil lagi di sini. Nah, ini nih. Kita disuruh butuh 60 watt lagi. Nah. Oh, sekarang kita disuruh bikin yang namanya pisau ya. Nah, macet. Jadi kita bakal bikin. Kayaknya untuk bikin macet itu di fake gitu. Nah, ini bener. Kita bakal crafting dulu. Ini bakal jadi senjata kita juga. Nah, ini guys. Bakal jadi. Oh, iya bener. Dan play oke, siap. Kita suruh bertanya lagi ke ini ya. Oke, siap. Aksi, kita bakal coba tanya langsung ya.
Is your matchet ready? Ya betul, sudah siap ya. Sudah siap. Sekarang apa? Ya oke. Okay. This is a dead end. I must find a way to live here. I'll check that card to see if it work and you go look around try find a way out. Kita harus menemukan cara mencoba untuk mencari jalan keluar ya. Oke, okay. Kita bakal coba untuk let's go. Kita bakal coba cari jalan keluar dulu. Oke, okay. Ini ada jalanan kayaknya udah ada. Oke, okay, siap. Kita bakal coba. Oke, okay. Nah ini oke. Okay. Oke, okay, siap. Oh, ada jalanan ke sini lagi, guys. Ada si oh, kita ketemu ini kita guguk kita ya. Oh, aduh. Ini yang bakal jadi guguk kita ya. Gatus chef, oke. Okay. Yap. Dia wufuf aja. Oh, jadi kita dia ngasih tau kita bahwa kita harus pergi ya. Ini kita ambilin juga karena ini butuh ya. Ini kayak gini-gini nih kita butuh. Nah, dapat ininya buat bertahan hidup, buat dimakan. Soalnya ini bisa dimakan ya. Kayaknya bakal survival ini bakal kece banget deh. Kita bakal cobain dulu. Oke. Okay. Mungkin naik oke. Okay. Guguknya mana? Set up LA, oke okay, siap. Kita gimana ya tatar gua coba-coba. Oke okay, siap. Kita talk lagi kah mungkin? Something is up, is it? Oke okay. I go strike it did, oke okay. Oh, kita disuruh cari ini kayak apa namanya. Kita disuruh minta buat si Aske buat siapa tahu bisa ngebantu kita buat naik ke atas itu. Oke, okay, nah ini udah ketemu jalan keluar ya. Dapat tangga, ada ketemu something dia bilang I found my dog. Nice well, I food, oke. Okay. This is ladder up ahead, oke okay, nice. Sound good, come let's go. Oke, okay, let's go kita disuruh let's go. Oke. Okay. Nah, oh si Aske sudah jalan. Kita langsung let's go aja. Ini sumpah ini keren banget guys. Ini grafiknya bagus banget. Oke, okay, kita disuruh dia naik. Oke, okay, kita naik dulu. Naik dulu guys. Wah sumpah ini glowingnya bagus banget guys. Glowingnya bagus banget. Kita langsung open ladder aja. Oke okay. Ini glowingnya bagus banget guys. Ini untuk sejenis game Android menurut gua mantap banget sumpah. Jadi ini awal pertama gua performa buat main game ini. Maksudnya kayak ini awal pertama gua cobain ya. Ini ada item lumayan. Wah, siap. Oke. Okay. Oh, enggak bener nih. Ah, nice. Wah. Oke. Okay. Yap. Item. Wah, kayaknya kita disuruh kabur deh. Oke, okay, siap. Oh, siap. Oke. Okay. Wah. Ini sih grafiknya sih menurut gua bagus banget asli. Wow. Ini apa kayak semacam hewan gitu ya. Kayak semacam hewan gitu cuma gua nggak tahu itu apa. Nah, kita disuruh kabur, kita disuruh lari kayaknya kita dikejar gitu. Oh iya betul, kita dikejar guys. Kita dikejar. Let's go. Oke okay, siap. Oke okay. Kabur dulu, kabur. Oke okay. Oh itu binatang tadi gila banget sumpah. Itu apa coba? Another or escape your okay. Nah kita suruh, kita bakal coba ini kabur ya. Turn okay, car helicopter siap. Oke okay. Oh ini sumpah ini grafisnya kece banget sumpah. Gua nggak bohong guys. Ini pertama kali gue main aja gue udah wow jatuh cinta. Cuma memang gak sebagus ARK, beda lah ya. Karena game HP sama game PC udah jatuh beda ya. Walaupun si ARK pun juga ada game PC-nya, tetap menurut gue beda. Tetap gak ada game HP-nya, menurut gue tetap beda. Dan kita ketemu orang di sini, geng. Oke siap, kita bakal bertanya-tanya dulu. Oke, don't shoot. Oke, oh dikiranya ini orang lainnya sih. Oke. Siapa tahu ini terinfeksi virus-virus zombie. Oke, kita bakal oke. Infected to talk, oke.
Wah, ini kita dapat tempat sesuatu di sini. Jadi kita ketemu orang lagi di sini ya. Nah, kita mungkin bakal banyak berbicara ya. Oke. If you don't leave, I'll shoot. Wah. Dia nggak percaya sama kita. Jadi kalau kamu macam-macam, dia bakal atau kabur, dia bakal coba buat ngebunuh kita ya. Oke. Dan kita bakal coba ya. Oke. Kita bakal bercoba tanya dia. We can leave this place together ya. Kita tanya gitu. Oke. Kemudian, why would we take you say as an extra burden? Nah, mengapa kami tidak menganggap Anda sebagai beban tambahan? Maksudnya kamu malah, kita ini jadi kayak wah, ini kita sudah bertahan hidup gitu ya kan, sudah bertahan hidup, jadi malah nambah lagi orang bikin masalah kayaknya. Can help you repair the helicopter tucked into cooperation. Nah, jadi si ini nih, si Alexei ini bisa memperbaiki helikopter nih. Ini memang bener-bener ininya ya, memang sudah bagiannya dia. Oke, okay, we can do it on. Oke. Jadi masih kayaknya masih agak kurang yakin si ininya ya. Oke, siap. Oke, siap. Kayaknya ini kita bakal harus berhati-hati memang sih. Kita bakal bertanya lagi sama si Frank ya. Oke, jadi kita butuh mendapatkan sebuah senjata ini. Oke. Good, everyone keep our gun. Oke, don't play any tricks, hurry up, fix the helicopter. Oke. Yap. Go ahead, I'm watching you. Jadi dia ini masih kurang yakin sama kita ya, masih kurang yakin sama kita. Jadi kita benar-benar disuruh ngebaikin helikopternya ya. Oke. Dan kita langsung bertanya dulu sama si Alexi. I have to tell something. Oke, siap. Nah, kita dapat senjata dan kita disuruh nge-reload ya. Kita disuruh nge-reload. Kita lumayan kita dapat senjata di sini. Ini buat persiapan aja. Shot up helikopter. Nah, kita bakal coba ke sini dulu. Ini bakal kita bukain semua dulu. Nah, ini kita dapat item lumayan banyak ya, guys. Ini kita disuruh persiapan. Jadi selama persiapan si Alexei ini bikin ini ngebaikin helikopternya, kita disuruh bikin perlengkapan kayaknya ya. Dan kita bakal coba ngecrafting beberapa item-item. Mungkin ini kayak kita suruh bikin barricade. Kita bikin dua aja mungkin ya. Oke. Kita bakal coba bikin, kita coba taruh mungkin barricade-nya di sini mungkin. Nah, ini kayaknya disuruh dibikin taruh di sini. Kita taruh sini mungkin ya. Oke. Yap, satu lagi mungkin. Oke. Memang bagian kita ya. Soalnya nanti kita bakal bertahan hidup, benar-benar bertahan hidup. I heard a noise. Nah, dia bilang saya mendengar sesuatu ya. Saya mendengar sesuatu gitu. Oke. Kita bakal coba langsung tembak aja kalau dia mereka bak aneh-aneh. Oke, persiapan terus, baikin strong. Oke, kita gue bakal coba buat ini tahan serangan namanya ya. Oke. Ini bakal keren banget nih guys. Oke. Kayaknya kita bakal ambil tahan. Gue bakal ngereload dulu karena ini butuh banget ya. Oke. Masih tahan ya. Oke, siap. Wih, ini banyak banget sumpah. Gua nggak bohong, ini banyak banget sumpah. Oke, siap. Wah. Nice. It's done, leave. Oke, nice. Ayo, kita kabur. Ya, kita kabur. Let's go. Wah, ini nih. Oh my god. Ini nih. Wah, meninggal kita, bosku. Monster itu kayaknya berpengaruh banget kayaknya di game ini ya. Gua nggak tahu, tapi oh my god, oke.
Ya, sekarang kita kembali ke sini lagi ya. Nah, setelah meledak hebat tadi, jadi itu para anak-anak kecil tadi itu mati kayaknya ya, mati. Kita bakal coba kumpulin juga sekalian ya, sambil jalan kita kita ngumpulin. Mumpung masih ada sisa sih, masih lumayan banyak sisanya. Dan oke, kita langsung siap-siap aja. Oke. Kita bakal jalan ke arah atas kayaknya. Ada masih ada nggak bandage gue ya? Kita coba cek dulu ya. Oh, masih ada bandage gue. Masih ada bandage. Jadi kita bakal coba pakai bandage dulu. Soalnya darah gue tinggal 80 guys. Oh, udah kok. Udah. Yuk, let's go. Udah. Nice. Kita bakal jalan dulu ya. Oke, ada berry-berryan. Berry-berry dangerous gue bilangnya, Bang Ibu. Oke. Sip, kita nemu sesuatu mungkin di sini. What's next? Oke, siap. Mungkin apa yang selanjutnya kita bakal lakukan ya? Oh, station is pretty bad. Oh, jadi ini bener-bener kita nggak ada komunikasi, nggak ada helikopter ya? Oke. I need for a bit if encounter works. Oke, siap. Jadi kita disuruh ngebaikin rumah ini ya. Kita disuruh ngebaikin rumah ini dan kita coba aja. Ini. Ini kayaknya bakal jadi tempat tinggal awal-awal kita kayaknya. Oke, siap. Wah, manis banget mukanya. Anjir. Kocak. Ini lagi baikin. Oke. Wah, si Alexi kayaknya melihat situasi dulu ke bawah dia kayaknya tadi. Oke. Ini gue liat gitu ya. Sepertinya seperti itu ya. Jadi dia ngelihat situasi dulu. Siapa tau di luar ada something gitu. Kita coba lihat ke atas mungkin. Oh, iya ini kayak bakal jadi tempat kita deh. Kita bakal coba jalan dulu ke arah ujung ya. Kita bakal pakai ini aja biar cepet larinya. Oke, siap. Oke. Oh, ada something mungkin. Oh, dapat ada buku. Ada buku di sini. Ada buku, ada box maksudnya, ada kotakan. Emrazerov. Kita disuruh buka. Wow, banyak banget itemnya, boy. Oh my god. Kayaknya ini kopi pilot si helikopter itu mungkin ya. Oke. Dos box say Lazarov freely. Oke. What's wrong? Kid, we went hell together several times. I need to tell you something. Dia bilang, oke, siap. It is something. Oke. Oh, jadi ini partnernya si Alexi. Jadi sebelumnya itu dia itu bareng si Razarov ya. Oke. Semoga aja masih bisa ketemu ya. Oh my god. Looking okay. It's gone too long. Happen. Oke. Oke, kita bakal ini oke, Yura, this place is unsafe ya. Ini tempat yang tidak aman. Oke. Mereka tapi di situ ada mobil ya, ada kursi maksud gua. Oh, itu tempat yang helikopter tadi kayaknya jatuh ya. Oke, kita let's go aja dulu. Sumpah ini grafisnya kece banget. Ini kayaknya udah mulai ke sore hari gitu guys. Entah menurut gua tuh gimana, tapi kayaknya udah mulai ke sore hari gitu. Wow. Nah, ini kayaknya keren banget nih sumpah ini gua. Oke, ini disuruh ngapain nih? Kita disuruh ngapain? Kita disuruh nge-build, guys. Kita disuruh nge-build. Kayaknya bakal oke, kita ke struktur mungkin ya. Oke. Struktur kita disuruh bikin wall. Oke, siap. Ya, siap di sini berarti ya. Oke. Kita bakal pasang mungkin. Oke. Kita pasang di sini. Yap, jadi ya. Jadi coba dulu buat melihat kita disuruh ngapain. Kayaknya masih disuruh nge-building gitu. Mungkin bisa kah di sini? Wallnya? Oke. Oh di sini kayaknya. Nih guys. Oke. Kayaknya kita bakal besar. Jadi ini rumah pertama kita kayaknya ya.
rumah pertama kita buat bertahan hidup kayaknya disuruh gitu. Oke, okay. Alexi talks build a higher wall and store more food. Yes, exactly, but this is not okay. Advice several balcony, siap. Oke, siap. Kita disuruh ngebuilding lagi nih, guys. Kita disuruh ngebuilding lagi. Kita disuruh bikin balkon. Yap. Jadi kayaknya biar bisa ngelihat ngelihat ke sekeliling gitu kali ya. Wah, ini sih kayaknya keren banget nih. Kita bisa building-building, geng. Gue seneng yang gini-gini bisa building-building gini nih. Oke, kita bakal oke, siap. Udah pada jadi. Udah. Oke, siap. Build a higher wall, store more food. Oke. And then can be me gear, oke. Oke, siap. Now this my deep, oke. Oke, jadi kita disuruh stay di sini aja ya, karena kayaknya dia bakal nyariin temennya. Oke. Siap. Jadi ini sudah, wow, ini udah mulai jadi rumah kita ya. Ha, jadi ini udah tempat awal kita untuk bertahan hidup di sini. Jadi ya, kayaknya ini bisa, mungkin bisa kita kasih pintu, mungkin ya. Kita bisa kasih pintu gitu. Coba kita bakal coba defense mungkin. Mungkin untuk awal-awal kayaknya masih belum ada gitu ya. Oke. Kita bakal coba tag dulu. Ada mungkin sesuatu atau something, ada tool, weapon, armor, restore, oke, formula index, simple crafting. Kita belum dapat something gitu. Ini kayaknya tapi kita butuh torch nanti kalau seandainya nanti pas di gelapnya malam mungkin ya. Nah, ini kayaknya oke. Ini buat bikin-bikin weapon gitu mungkin. Oke, siap. Siap, ada tempat crafting, material bench. Simple. Nah, ini kita butuh ini ya. Kita butuh ini. Oke. Oh, jadi kita bisa bikin pintu nanti. Nah, ini buat kita pasangin pintu nanti di sini, guys. Cuma untuk lihat ini berapa kali. Oh, udah jadi langsung dong. Oh, berarti kita punya banyak item nih. Ntar kita bakal coba pasangin dulu di sini. Oke, siap. Struktur 1. Yap. Kita kasih password mungkin ya. Kita kasih password 1, 2, 3, 4. Oke, let's go. Nice. Open the door. Nice. Oke. Sip. Udah. Open the door. Oke. Kita yang punya. Jadi kita nggak perlu kasih ini ya. Kasih ini. Kita kayaknya bikin. Oke. Nanti juga bakal bisa gue ganti kok. Jadi ini untuk awal-awal aja. Dan kita udah bisa bikin, kayaknya ini bakal bisa kita upgrade lagi, kita bakal bisa tinggiin lagi ya, atau mungkin kita bisa kasih atasnya tuh kayak semacam ini kayak fondasi lagi gitu mungkin ya. Ini soalnya masih awal-awal. Oke. So thank you banget buat kalian semua. Jika kalian suka, gue bakal lanjutin lagi petualangan ini. Jangan lupa terus pantengin channel Nyom Keket ya. Kalau kalian suka, gue bakal lanjutin lagi petualangannya si rilis sini ya. So, terima kasih, selamat datang buat kalian semua, kita jumpa di next video berikutnya. Bye bye, guys.